gitu kreseknya pakai di sepatu buat biar safety reading pokoknya sama Bang Cungkring pakai jatuh-jatuh plastik guys. Ini sih kacau pertama kali gua pakai lagi. Ini kakinya kenapa? Ini tuh mau urut urut apa tuh? Aduh. Sembuh. Udah sembuh. Papa Lici. Lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia. Soalnya bandel kakaknya enggak bobo. Ntar kalau enggak mau digigit hantu bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita. Bapak viral dan Bang Cungkring ya guys. Oke, kita masih kacu, kita mau meluncur, ketemu. Oh iya, udah balik. Aduh, kita mau jenguk Bang Otoy. Hah? Yuk gaskin, ini mau hujan masalahnya. Aduh kering, padam kering. Kering. Yang belum dipanasin sih kacunya ya guys. Ini udah mau mendung banget hujan noh. Gerimis. Dulu kering ke Alfa dulu kering. Ayo ke Alfa dulu. Beri jas hujan kering. Beri jas hujan kering. Awas satu jangan ngebenyeng gini. Kita langsung meluncur ke Alfa dulu ya kalau ke Indomaret beli jas hujan. Ini asli hujan ini. Aduh. Kita udah jeruk-jeruk kan. Oke guys, kan kita hujan-hujanan mau jenguk Bang Ota ya guys, ini perjuangan banget asli, nanti kita lanjut lagi aja kalau udah beli jas hujan. Aduh. A few moments later. Oke guys, kita udah di Alfamart hujan-hujanan ini guys, tapi untung kita pakai jas hujan dari mobil. Mantap. Mau kita kreseknya pakai di sepatu buat biar safety reading pokoknya sama Bang Cungkring pakai jas hujan plastik guys. Kita perjuangan banget mau ke rumah Bang Otoy, di sini gerimis hujannya guys. Asli ini sih kacau pertama kali gua pakai lagi. Gua mau review tadinya sekalian apa yang kurang, apa yang rusak gitu. Soalnya kan kemarin dipakai orang lain. Pasti ada perubahan banyak banget soalnya. Gak enakin banget gua pakai ini. Ini harus di servis harus total pokoknya sama guys. Emang benar-benar musibah ada di mana-mana. Kejahatan di mana-mana juga, kalian harus safety reading. Pokoknya kita bakal muncul ke Bang Otoy, nanti kita lanjut aja guys di perjalanan. That's good. Aduh, ayo salah hal. Nah guys, kita udah nyampe Karawang guys, lihat tuh. Ternyata di sini kering, tidak basah sekali, tidak basah loh dia. Tapi di sini buat jenguk Bang Otoy. Ternyata apa? Hujannya cuma sedikit aja ya. Hujannya sedikit. Kita ini udah nyampe mau ke Karawang. Kita lanjut lagi aja nih Elok ya. Ya kan pas ikut sama Raha gitu ya. Nah guys, kita mau beli rambutan dulu ya guys. Tata. Mang, saya ikut apa Raha Mang? Saya ikutnya berapa? Goceng. Goceng sih. Aduh diharap sama Raha gitu. Ada. Eh, goceng masa rojeng masa aja ngeri. 20.000 per tiket anjir. Sama arek mal. Iya, beli yang baru dah. Hah? Udah kok. Ah, saya cungkring salah nempo bego. Stres sih cungkringnya goblok. Ayo kita mau beli 10.000 yang tadi ai. Ai ditanya sakit deh itu. Bang, buat tiket. Ini saya mau di lomba-lomba tinggal di daharan tuh. Bang, buat tiket, Bang. Kata 20.000 sabaraha itu diharap. Oh iya bang ya. Si cungkring mah rada-rada emang bungus diharap 20.000. Eta ulah ta bulu. Pemilihan lah goblok teh. Sabar setan. Ah, saya namang kau yang pincet ya. Asaan heula kitu amis teh, entar amis balikeun deui lah. Ini geus eta lah. Hah? Geus 20.000 eta 4 tiket. Kata cungkring masa 2.000. Saya ikut katanya goblok emang cungkring. Oke. Okay, ini mah sama aja. Gak apa-apa lah. Patemponnya 2.000 sih ikut aja. Kedengar lah tarik lah kak tukang.
tarik. Nah, cek aing mana aja rambutan dua, saya ikat 2.000. Lah kan sekarangnya udah murah. Enggak, 3.000 pengurah nage. Orang di jonggol mah 2.000. Oh, 2.000 di mana? Percaya banget, aing deh, aing kamari mundur di sini. Musrik aing percaya ke siapa? Tadi jo percaya kadon salah 20.000 buku. Salah lihat itu, cow. Nah, guys, jadi kita mau ke rumah Bang Otoy ya, guys. Sudah kamerana hurung tanya hurung. Nah, jadi kita mau jenguk Bang Otoy kemarin habis crash malam ya, malam tadi. Nah, crashnya itu sekitar jam 11-an. Iya, kata si viral sekarat katanya. Iya, iya, ya, dia kan apa namanya? Bawa si Moya punya Kang MP motornya hancur bawahnya. Itu mau kemana lagi sih naik-naik. Dan terus punggungnya juga baret lah, terus kaki tangannya sakit. Nah, ntar kita yang lebih jelasnya lagi kita langsung di sana bakal lihat. Ini gua pakai si Kacu sekalian test ride gimana rasanya. Ini gak enakun banget gak semuanya, dari mulai ngoper gigi, dari ganti oli kayaknya ini belum diganti oli sama orangnya. Namanya juga orang kayak gitu, mana ada diganti oli, ganti oli ya guys. Ini dari stangnya juga gak enak, ini uglok no guys, no gak enak. Terus sama apalagi ya, sama tarikan gasnya juga kurang enak. Ini underbone-nya juga udah ngaco, kopling dekat banget guys tuh, gak enak banget ini. Walaupun di servis total semuanya. Nah, gue juga ke progres kedepannya, gue mau ganti leheran knalpot ya guys, pakai yang biru insya Allah. Terus sama per kopling mau ganti, terus sama knalpotnya ganti. Ntar kita bakal belajar wheelie ya, biar nanti kita menghibur di bulan puasa juga. Kita mau latihan wheelie dulu buat kalian, bisa menghibur kalian lah pokoknya mah. Ntar mau pasang frame shader juga buat keamanan body gitu. Ini tampilan si Kacu ini kayak gini udah gurih sih. Dan satu lagi gue mau helm juga ya guys, kayak Den Bagus, kayak SM Rider, pakai NHK nanti buat si Kacu khusus ya guys. Ntar kan helm minimal yang KYT kemarin beli buat si Melika, sekarang NHK buat si Kacu. Ntar biru ungu ntar sama kayak cungkring guys, sama banget pokoknya mah. Nah, pokoknya mah saksikan terus konten gue ya guys. Ini gue masih pakai jas hujan. Iya, nanti kita bakal lanjut lagi kalau udah mau sampai ke rumah Bang Otoy. Karena perjalanan dari sini ke sana tuh sekitar agak jauh lah. Aduh ayah sel ya, hoi. Nah guys, jadi ke rumah Bang Otoy itu beloknya ke sini guys. Nah ini akses jalannya itu jelek. Biasanya ini kalau air penuh pasti meluap. Duh, suka banjir. Dari sini tuh banjir. Ini tuh perumahan tapi akses jalannya kayak gini. Bukan perumahan anjir. Perumahan ya, Cok? Iya, perumahan ya. Kanan kiri juga bisa. Kanan kiri juga bisa. Bisa, semuanya juga bisa. Nah, kan gua enggak tahu lupa lagi nih, udah lama. Udah lama enggak ke sini. Terakhir ke sini itu waktu tahun kemarin. Iya, tahun kemarin mah adalah waktu pas rumah Bang Otoy kebanjiran waktu itu. Noh, ada motornya noh, kelihatan dari sini nih. Masih jauh anjir. Kelihatan nih mana ya? Oh, bukan, ternyata bukan motor, guys. Masih jauh di sini. Oh iya, harus lewatin jembatan ini dulu. Nah, ini air ini nih suka meluap nih. Tadi sana ada siapa aja, tapi bocoran sih udah ada Kang MP, Yoga, Fajar, Ricardo sama siapa lagi ya? Aduh. Nah, guys, kita belok ya. Belok ke kiri ya? Mana ya? Lurus ini terus. Terus lurus. Sampai mentok ini mah. Iya, di ujung. Misi. Nah, pada ngeliatin. Pada ngeliatin, guys. Iya, sampai ujung benar sini. Iya. Aku lupa. Nah. Aku lali. Itu padahal mau lihat situ bisa anjir. Mana? Tadi ke masjid. Ya, rantainya bunyi, kring. Ya, rantai kalau nggak bunyi gimana? Hah? No, di depan, no. Di ujung, no. Iya, no. Yang ada motor pokoknya, mah. Ya, pokoknya mobil lewat terus mentok ke kanan. Mas, kita nunggu mobil keluar dulu. Iya, ini bersih banget motor gua rantainya. Ini si Kacu udah keadaannya udah bener-bener gak enakin banget. Setelah kemarin dicuri, dipakai sana-sini. Sini. Ini gerung-gerung sini gak apa-apa? Di sana aja no, di depan. Gerung-gerung aja. Nah, masukin rumah Bang Parupu aja. Mana? Alah, Jar. Nah. Oke, guys, kita udah sampai ya, guys. Alhamdulillah. Hujanan gua dari sono. Iya ya. Ada. Bang. Ada. Ya guys, kita masuk. Izin masuk ya. Assalamualaikum. Ini kita pakai kayak gini ya.
Aduh. Ini benar-benar perjuangan, guys. Aduh. Aduh. Kita bawa rambut anda kesini, guys. Enggak bawa apa-apa lagi. Assalamualaikum. Oi, kenapa sih, Toy? Sorry. Kenapa sih? Hah? Kenapa sih? Panas ya? Siap sih, kita keluar dulu, guys. Duh, Miss Om. Lah, guys, kita buka helm dulu, guys, karena gerah. Oke. Masih jagoan sakit. Aduh, aing mah. Oke. Ini kita kehujanan dari rumah, guys. Noh, pakai jas hujan dari Bowin. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya, guys. Soalnya kita mau pindah kamera. Nah guys, ini dia kita tanyain kabarnya ya, guys. Kita nanyain kabarnya Bang Otoy. Nah, nih, Bang. Bengkak ya. Itu mah kempol kering. Itu bukan bengkak. Kemarin tuh malam ya, jam 11 ya. Nah, yang sakit apa aja? Terlebih dahulu kita nanya. Cuman bahu aja sih sebenarnya. Cuman bahu. Sebelah sini. Enggak, sono. Jangan ditepok. Ini enggak sakit sih. Sini doang sebelah. Gimana? Panik waktu lu ngabarin di grup kan? Iya. Nah, kata gua bang. Bukan siapa yang ngabarin. Aja ya. Asan MP. Jaya. Oh, Jaya. Soalnya iya. HP gua juga langsung mati itu. Ya, HP lu. Heeh. Pas itu gua mau. Ini pecah enggak ya? Ini kayak pecah. Pecah mana? Mana? Enggak. Ya? Enggak, ini masih bagus lah. Gitu, masih bisa dipakai. Tapi gimana lukanya udah diobati? Kalau luka sih enggak, kayak itu luka kayak dikerok gitu. Tahu sih badan kayak dikerok. Merah doang itu, merah gitu doang. Cuma emang gimana sih kejadian kok bisa kayak gitu? Ya begini doang, jatuh gitu. Cornering? Enggak lah, mana ada kok gak bisa cornering. Otoy mana bisa ya kan, cornering? Siapa tahu kan pakai Moya. Itu Moya sekarang kemana? Moya di bengkel. Masih di bengkel, cuman katanya sih udah beres, tapi belum ditengokin lagi. Kira-kira habis berapa? Perbaikannya sih cuman itu doang sih, apa namanya? Nyepot baut sama prems leader paling itu. Oh iya. Kudu ganti prems leader tuh. Yang habis apanya itu? Prems leader aja. Tapi body tuh. Tapi gua lihat ini nih kakinya noh. Gua lihat di ini. Coba. Ini kakinya kenapa? Itu hitam. Enggak ini nih, kayak gini noh. Betul. Itu mah urat nadi. Parises. Oh, parises di kaki. Ya kan ada luka di kaki katanya. Apa? Ini cuman di paha doang. Sebelah kiri semua. Agak biru duduk kali lah. Sakit gak sih? Jangan tiduran dulu lah, kayak orang parah bener gitu. Aduh. Nah, kayak biru. Oh iya. Nih. Aduh, jangan dipencet anjir. Ini udah. Ntar pelanggaran lu, gua aja kemarin bikin konten buka baju perih di sini pelanggaran. Iya kan itu buka baju, Toy. Nah. Bukan buka paha. Berarti yang kesini yang udah jenguk siapa aja? Tim sempak sih. Ya banyak. Atang, Bro Ricardo. Tapi lu harus bersyukur, Toy. Punya tim yang selalu solidaritas tanpa batas gitu. Coba bayangin kita hujan-hujanan pakai jas hujan noh dari sana. Lu bawa oleh-oleh enggak tadi? Tadi ini rembutan. Mahal itu 20 ribuan. 20 ribu. Seikat aja bilangnya. 4 ikat 20 ribu. Goceng cumanan berarti lu. Mahal kan? Mahal lah. Tapi masih mending. Tutu orang. Daripada Bro Ricardo. Dia mau apa ya Bang? Gini. Gimana? Dia mau. Gua mau kretekin dia nih. Kan gua enggak bawa oleh-oleh nih. Oh, nah, dia punya ilmu abang-abang. Dikit. Tapi kalau dekat kayak ada ambang aja. Tuh, ini gimana? Ini sih kena dikit nih ini. Oh, waktu dulu Bro Ricardo kena. Iya, jadi dia tahu. Jadi gua bisa nih. Berarti kena walikatnya, kena walikat. Bentar gua pegangin dulu ya. Coba. Tapi jangan dipencet ya. Iya. Enggak. So, apanya Mbah itu apanya? Tapi emang bener dia bisa ini. Bisa dia. Ini sih sebenarnya lebih ke tadinya patah hati dikit. Nah, jadi kan udah punya bini. Enggak, kan bini juga. Oh iya. Tetap aja kan ada pasiannya gitu. Oh, malam Jumat enggak dikasih. Iya, bisa jadi kan. Dia kan hari Jumat kan? Iya, benar. Nah, kemarin kan emang jarang jatuh kan ya? Enggak pernah kan ya? Alhamdulillah ya, enggak pernah selama bawa motor. Nah, amit-amit lah ya. Baru sekarang kan? Pernah ring dulu ngeprank Kang MB? Oh ya itu ngeprank. Ngeprank. Kalau sekarang kan bukan jatuh. Kan sekarang beneran yang ini mah. Ini kayaknya kualat dari ngeprank ini. Jadi beneran. Apa tuh? Aduh. Sembuh. Udah sembuh. Udah. Sembuh. Enggak, itu dikretekin kali. Sembuh. Aduh, tolong. Udah badan doang gede, jangan kayak gitu, Bang. Udah. Aduh, tapi udah sembuh ya. Coba giniin. Sekarang udah ada tenaganya kan? Coba lihat. Giniin.
Oh iya, yang sakitnya kan bukan segini. Coba. Nah, kan udah ada lagi tuh. Puter-puter. Tadi kan enggak ada ya? Enggak ada. Lu ngiring-ngiring. Udah ya, bisa ini besok San Mori bisa itu. Bisa kali besok San Mori. Cuman bisa lah insyaallah ya, cuman murah. Tapi gue belum ngeliat motornya nih. Nah, pakai ini atau pakai Beat aja, Beat? Iya, pakai Beat. Iya, kayaknya pakai Beat ya, bisa ya. Soalnya momen langka ya. Ya kan biasanya juga sama Rafa. Pakai Beat bini gitu. Sama bini biar so sweet. No. Orang Beat udah so sweet terus sih. Oh, siap. Ini itu denger-denger kayak cerita-cerita nih lu pada emang kagak mau nikah apa ya? Bukan siapa? Kagak mau nikah. Nikah perlu biaya, Bos. Kapan nikah itu loh? Oh, santai aja gitu. Soalnya nanya ke gua. Iya, maksudnya berdua. Oh, berdua. Nanti tahu-tahu udah sah aja. Akhir tahun. Kondangan kita. Dia dulu anak kondangan berarti kita. Iya, sih. Katanya Anwar, kalau gua bingung ih, kalau tim sempak mah kagak ada punya anak. Susah. Anwar udah nikah belum punya? Ya belum, masih belum dikasih. Maksudnya belum ada temennya rapat. Iya, ngomong-ngomong ini orang jauh ngapain di sini ya? Enggak, aku mau nanya ke Bang Jungkring apa tuh yang kemarin yang linggurin jadi. Astagfirullah. Apa yang rahasia ya? Ini lagi konten lagi. Kurang jadi kan? Jadi apa? Ntar belakang konten aja belakang. Oh iya belakang Anda. Jangan diceritain kan? Jangan. Akhir tahun katanya. Jadi akhir tahun. Wajar kagak bawa apa-apa, makan terus. Iya. Jangan. Lihat ini abis segini. Abis itu. Waduh. Oh, gua jadi di fitnah. Bukan di fitnah. Ini fakta jar. Gak apa-apa lah, Toy. Moga-moga cepat sembuh, Toy. Besok bisa San Mori lagi lah. Amin. Sehat. Udah dipijit sih sebenarnya, udah dipijit. Tadi ditambah pijit sama Bro Ricardo emang anjing. Enakan enggak? Gitu ya. Untuk motor mah biasa bisa diganti lah kalau motor. Nanti kita balapin aja ya. Iya. Oke, gasken ya. Oh, nanti gua balap sama dia sama CBR-nya ya. Siap, gasken. Badan nih, badan 90 plus-plus sama gua 90 plus-plus. Sama. Kira-kira motor tuh mau berlari enggak kira-kira? Dulu kan kita balap lari kan? Iya. Nah, siapa yang menang? Ya, kan itu seri. Enggak. Tapi itu menang. Kamera siapa kamera? Ya, gua wasit. Gua yang menang kan? Enggak tahu, gua lupa. Gua wasit. Kan yang sakit bahu ya, yang sakit bahu. Iya. Nah, kita balap lari aja. Betul. Udah. Kita rematch. Rematch ya. Ada beranian? Ada lah. Okay. Tapi belum sekarang lah. Kaki gua juga kan masih memar. Oh, kena. Iya. Oh, iya ya. Ntar dikeretekin lagi sembuh. Mau dikeretekin enggak? Kan kakinya belum. Berarti ini udah sehat. Bukan. emang tahu gitu. Nah, dia konten kreator. Bentar gua mau nanya Kang. Akang gimana, Kang? Reaksi Akang gitu setelah tahu Otoy jatuh kayak. Nah, nanti di part 2 lanjut ya, guys. Bye.